Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannif al imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa anta taran nutfatal qadirata kanat mahdumatan wa khalaqaha khaliquha bil aslabi wat taraib thumma akhrajaha minha wa syakkalaha fa ahsana tashkilaha wa qaddaraha fa ahsana taqdiraha wa taswiraha wa qasama ajza'aha al mutasyabihata ila ajza'in mukhtalifah fa ahkamal idhama fi arja'iha wa hassana ashkala a'dha'iha وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لها الظهر أساسا لبدنها والبطن خاوية لآلات غذائها والرأس جامعا لحواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتشكلها وتدفع الأقزاء عنها ثم أظهر بمقدار عدسة منها صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan kamu melihat air mani yang kotor itu semula tidak ada. Lalu diciptakan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Pada sulbi-sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian dia Allah mengeluarkannya daripadanya, daripada sulbi, daripada tulang dada tadi, dikeluarkannya dan dimasukkan ke dalam rahim dan membentuknya, maka dia membaguskan pembentukannya dan dia menentukannya. Waktu dalam rahim itu Allah menentukan nasib seseorang, maka dia membaguskan penentuannya dan pemberian rupanya. Nah, semua kejadian-kejadian itu berada di dalam rahim seorang ibu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik." ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ به الروح. Sesungguhnya salah seorang kamu itu dikumpulkan kejadiannya di perut ibunya 40 hari. Di situ dikumpulkan mani daripada laki-laki dan mani perempuan, dikumpulkan di dalam rahim selama 40 hari. Kemudian mani yang dikumpulkan tadi menjadi segumpal darah, itu pun selama 40 hari.
Kemudian lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging. Nah, pada 40 hari yang ketiga itulah terjadi pembentukan manusia di dalam rahim ibu itu. Pertama-tama yang dibentuk, ada mengatakan pusatnya, ada yang mengatakan hatinya, ada yang mengatakan jantungnya. Nah, sesudah demikian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat empat hal yang berkaitan dengan manusia atau janin ini. Ditentukan di situ amalahu, amalnya. Apakah orang ini nanti di alam dunia amalnya itu fasidun au salihun? Apakah orang ini perbuatannya nantinya rusak atau saleh? Kemudian ditulis lagi warizkahu, rizkinya. Apakah orang ini rizkinya sedikit, banyak, halal atau haram? Wa ajalahu, ditulis lagi ajalnya. Pendekkah umurnya, panjangnya berapa sekian tahun? Wa syaqiyyun aw sa'id, di situ ditulis ketentuan dia ini orang yang beruntung atau orang yang celaka. Arti beruntung adalah orang ini akan husnul khatimah, celaka artinya su'ul khatimah. Nah, kemudian 4 bulan 10 hari kita berada di dalam rahim itu, summa yumpahu bihir roh, baru ditiupkanlah roh di situ. 4 bulan 10 hari umur kita. Nah, disinilah ambilannya bahwa seseorang perempuan itu beriddah pada waktu wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Itu diperhitungkan bahwa kalau sudah 4 bulan 10 hari itu hilanglah sudah, atau sekada-kadanya tinggal sedikit lagi ada kenangan-kenangan dari perempuan itu terhadap suaminya yang meninggal itu. Karena proses peniupan roh di dalam rahim itu adalah sewaktu janin itu berumur 4 bulan 10 hari tadi. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan langsung itu anak, padahal Allah maha kuasa. Kenapa 40 hari jadi ini, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, padahal Allah mampu langsung sekaligusnya dibentuk plak jadi manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, Ghazidin, sakada-kadanya ada dua hal kenapa Allah melakukan dengan cara seperti itu. Pertama, li'idhari kudratihi, untuk menampakkan kekuasaan Allah. Artinya Allah itu mampu kuasa menciptakan dengan cara seperti ini. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keamanan si perempuan itu. Lalu diadakan bertahap. Coba langsung umpamanya anak diulah Tuhan blak ganal, langsung buris paruh bini-bini, baiklah. Dan bisa kada tahan. Nah, oleh karena melalui perkembangan-perkembangan dari mani jadi darah, darah jadi daging, daging semakin ganal, semakin ganal. Tahapan-tahapan itu adalah rahmatan lil sebagai kasih sayang Allah kepada seorang ibu. Dan dia Allah membagi bagian-bagiannya yang menyerupai kepada bagian-bagian yang bermacam-macam.
Jadi selama 9 bulan 9 hari dalam rahim itu, ini si manusia, ini si janin selalu berkembang. Lalu dia Allah membuat tulang-tulang dengan sempurna pada semua arahnya, dan dia Allah membaguskan bentuk anggota-anggotanya, dan dia menghiasi zahirnya dan batinnya, dan dia Allah menyusun urat-uratnya dan urat-urat sarafnya, dan menjadikan jalan bagi makanan agar demikian itu menjadi sebab kekekalannya, dan dia menjadikannya si janin tadi mendengar, melihat, mengerti, lagi berbicara. Dan dia Allah menjadikan baginya punggung sebagai dasar bagi badannya, dan perut yang memuat semua alat makanannya, dan kepala yang menghimpun semua panca inderanya. Maka dia Allah membuka kedua mata dan menyusun lapisan-lapisannya, dan membaguskan bentuknya, mata tadi, warnanya dan keadaannya. Kemudian dia Allah menjaga mata dengan kelupak-kelupaknya agar menutupinya dan memeliharanya dan mengkilatkannya dan menolak kotoran-kotoran daripadanya. Jadi kelopak mata ini berfungsi dua perkara. Secara zahir, kelopak mata ini diciptakan oleh Allah berfungsi untuk menjaga mata daripada yang mengganggu mata. Karena kelopak matanya secara otomatis ini bakal tutup bila ada hal-hal yang pacang mengganggu mata. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelopak mata itu sebagai penghalang bagi hal-hal yang merusak mata hati. Karena kalau kita melihat sesuatu atau terlihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kelopak mata yang bisa menutup mata agar kita kadang melihat yang diharamkan Allah itu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani adam wa inna za'aka basaruka fi ma haramtu 'alaika faqad a'antuka 'alaihi bi tabqain fa atbik. Ya Tuhan, wahai manusia, jika mendesak akan engkau penglihatan engkau pada sesuatu yang aku haramkan atas engkau. Kenapa mata kita terlihat yang diharamkan Allah? Aku, ya Tuhan, sudah memberi engkau pertolongan dengan dua kelopak mata. Fa'atbik, tutupkan kelopak mata itu. Nah, jadi artinya kada ada alasan kita di sisi Allah melihat yang haram itu. Ulun talihat pang ya Allah kada kawa. Kenapa? Allah sudah memberi kelopak mata. Fa'atbik, tutup, ya Tuhan. Nah, jadi fungsi kelopak mata untuk kesehatan mata yang zahir dan keselamatan mata yang batin, yaitu mata hati. Kemudian dia Allah menampakkan dalam kadar linsa daripada mata itu akan bentuk langit-langit beserta luas tepi-tepinya dan berjauhan daerah-daerahnya, maka ia dapat memandang kepadanya. Mata yang begitu halus linsanya itu tapi mampu melihat seluas langit. Nah, itulah keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang mata tadi. Kemudian ia Allah Subhanahu wa taala, sewaktu kita berada di dalam rahim ibu itu, ia melubangi kedua telinganya. Allah yang melubangi itu dan menitipkan pada kedua telinga itu akan air yang pahit. Jadi telinga ini ada banyu nang pahit.
Jadi talinganya lembab. Dalam talinga itu adalah lembab. Ada mengandung air yang sangat pahit. Apa gunanya air yang sangat pahit di dalam talinga itu? Agar menjaga pendengarannya dan menolak binatang-binatang kecil daripadanya. Binatang-binatang kalau masuk ke situ inya tak hisap pahit itu mati. Dan dia Allah mendindinginya dengan daun telinga agar dapat menghimpun suara, lalu mengirimkannya kepada lubang telinga dan agar merasakan binatang-binatang kecil merayap kepadanya dan menjadikan kepadanya ada pemiringan dan pembingkukan agar banyaklah gerakan sesuatu yang merayap padanya dan panjang jalannya, maka pemiliknya terbangun dari tidurnya apabila binatang menuju kepadanya di waktu tidur. Ini fungsinya daun telinga. Pertama untuk menangkap suara, lalu mengirim ke lubang telinga. Yang kedua fungsi daun telinga adalah menjaga kalau ada binatang nah hendak masuk ke situ, kita sudah merasa ada binatang. Bahkan telinga berlubang-lubang kayak gunung, kayak jurang ada, supaya binatang itu lambat jalannya menuju lubang itu. Jadi kalau kita guring ada samut, sampai kita bangun. Nah, maka pemiliknya terbangun dari tidurnya apabila binatang menuju kepadanya di waktu tidur. Nah, makanya kita kadang-kadang orang kan masukkan samut dalam telinga. Kenapa? Sudah dijaga dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alat-alat yang diciptakannya pada manusia itu. Dan setiap alat-alat manusia yang diciptakan Allah itu pasti mengandung dua hal, linnab'i wal jamal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Hikmatullah fil Makhlukat. Setiap alat yang ada di tubuh manusia yang zahir ini, yang diciptakan Allah, pasti mengandung dua hal. Pertama, linnab'i wal jamal. Untuk memberikan manfaat dan keilukan. Macam daun telinga bermanfaat untuk menjaga binatang satu, dan keilukan. Coba kan ada bertelinga, baiklah manusia. Nah, kemudian dia Allah mengangkat hidung dari tengah-tengah muka, maka dia membaguskan bentuknya dan membuka kedua lubangnya dan menitipkan padanya indera penciuman agar ia manusia mengambil dalil dengan menghirup bau-bau atas makanannya. Ini makanannya masih patut dimakan, dicium. Oh, sudah ada baik lagi. Nah, itu fungsinya antara lain penciuman. Dan agar ia menghirup dengan lubang hidung tersebut roh udara untuk makanan bagi hatinya dan menyenangkan bagi panas batinnya. Jadi penciuman ini mempunyai dua manfaat yang sekadang-kadangnya. Pertama, untuk mengetahui makanan itu baik atau kadanya, sehingga patut dimakan atau kada patut dimakan. Yang kedua, penciuman itu bisa untuk menenteramkan hati, menambah akal kalau penciuman itu sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Nah, orang yang pikirannya pina kalut, pikirannya pina sumpak, nah, nyalakan garu nang bau harum nang suka kita harumnya, itu akan mengurangi kesumpakan, akan mengurangi kegelisahan. Orang-orang yang akalnya terganggu, orang-orang yang akalnya rendah nilainya, itu diusahakan untuk memperbanyak harum-haruman. Karena penciuman yang harum itu berfungsi untuk menambah akal.
Coba kan kita pikiran sudah kalut, masalah sudah banyak, masuk kamar, kamar bau hapak bertambah. Coba kan. Padahal penciuman aja bertambah. Nah, tapi kalau pikiran sulit, pikiran macam-macam, masuk ke ruangan itu harum, itu akan mengurangi gangguan-gangguan yang ada di dalam hati. Nah, itu antara lain fungsinya penciuman yang dititipkan Allah di dalam hidung itu. Dan Dia Allah membuka mulut dan menitipkan kepadanya lisan yang berbicara. Itu pun waktu kita berada di dalam rahim tadi. Dan yang menerjemahkan dan yang menzahirkan dari apa yang di dalam hati. Dan Dia menghiasi mulut dengan gigi. Dia Allah menghiasi mulut dengan gigi-gigi, agar gigi-gigi itu menjadi alat untuk menumbuk, menghancurkan, dan memotong. Maka Dia Allah menguatkan dasar-dasarnya gigi, dan menajamkan kepalanya, dan memutihkan warnanya, dan menyusun barisan-barisannya dengan sama ujung-ujungnya yang teratur susunannya. Seolah-olah gigi itu adalah mutiara yang tersusun. Imam Ghazali ditanyakan orang kepada beliau, kenapa Allah membuat gigi seperti ini? Kada langsung sedikit sebuting tulang aja. Jika kada bebigi-bigi tu gigi sekaligus ya prak. Nah, itu. Imam Ghazali menjawab itu mempunyai hikmah yang sangat banyak. Karena gigi itu demikian rupa dibuat oleh Allah, sekian bilah, sekian gigi. Kalau sebigi nang sakit dicabut kada ada masalah masih. Masih banyak gigi yang lain-lain tersisa. Kalau gigi sekaligus saja, sebuting saja, panjang, kalau nya rusak, sakit, cabut, habis semuaan. Nah, itu antara lain Allah menciptakan gigi seperti itu. Dan secara batin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gigi ini adalah di samping untuk hal-hal yang tadi, dan juga untuk menahan lisan. Jadi di dalam tubuh kita ini hanya ada dua, hanya ada satu perkara yang mempunyai pertahanan dua, yaitu apa? Lisan. Lisan ini pertama pertahanannya gigi, yang kedua bibir. Supaya apa? Supaya lisan ini jangan sampai berkata-kata yang dilarang oleh Allah. Gigi baangkup, kawala bebandir, kada kawa. Bibir pun bakantup, makin kada kawa lagi. Nah, jadi Allah mempertahankan lisan ini letaknya di belakang gigi dan bibir. Yang isyaratnya apa? Agar manusia itu benar-benar menjaga lisannya. Nah, sehingga Allah letakkan lisan itu sedemikian rupa tadi. Dan Dia Allah menciptakan dua bibir dan membaguskan warnanya dan bentuknya agar bersesuaian atas mulut. Maka Ia menutup lubang mulut, dan agar dengannya sempurnalah huruf-huruf perkataan. Nah, itu secara zahir fungsi daripada bibir tadi. Pertama, lil jamal, untuk keilukan. Yang kedua, untuk menyempurnakan huruf-huruf yang keluar dari rongga itu. Nah, huruf-huruf yang keluar daripada rongga kita ini, mulai kita janin sampai seterusnya,
ada huruf-huruf nang kita kada paham, nang hanya pengertiannya itu yang paham Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang tertentu yang diberi Allah pemahaman mengenai apa makna suara yang keluar daripada mulut itu. Nah, antara lain tangisnya kanak-kanak. Kanak-kanak tuh menangis. Pahamlah kita apa arti tangisan kanak-kanak itu. Nah, hanya Allah dan orang-orang yang diberitahu Allah yang mengerti apa yang keluar dari mulut si kanak-kanak itu waktu dia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, buka usabi arba'ata ashhurin tauhid. Tangis kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya jar Nabi jangan dipukuli kanak-kanak yang berumur demikian bila menangis. Kenapa? Karena tangis yang diucapkan kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Nah, wa arba'ata ashhurin, 4 bulan kedua, mulai 4 bulan umurnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan si kanak-kanak ini yang menangis. Nah, arti daripada tangisnya itu adalah ujar Nabi kita, salatun ala nabiyikum, itu anak bersalawat atasku. Nah, jangan dipukuli juga, jangan disakiti bila kanak-kanak yang berumur sedemikian itu 4 sampai 8 bulan tadi bila menangis, karena tangisnya itu adalah ucapan salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'ata ashhurin, dan 4 bulan berikutnya tangis kanak-kanak tadi, istighfarun liwalidai, dia memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi suara tangis yang keluar dari mulut anak-anak itu artinya maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kerungkungan tenggorokan dan menyiapkannya untuk keluarnya suara. Dan dia menciptakan bagi lisan akan kemampuan bagi gerakan-gerakan. Lisan kita ini diciptakan Allah mampu bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan pemutusan-pemutusan suara agar ia dapat memutung suara pada makhraj-makhraj tempat keluarnya suara. Nah, jadi disebutkan bahwa Allah itu tidak menciptakan sesuatu melainkan sesuatu itu ada mengandung hikmah dan hukum. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Itu wajib kita yakini. Setiap Allah mencipta sesuatu, di situ ada hikmahnya, ada hukumnya. Kayak tenggorokan tadi. Allah menciptakan tenggorokan. Apa fungsinya tenggorokan itu? Untuk menyiapkan keluarnya suara. Salah satu hikmahnya itu. Hukumnya apa? Banyak hukum yang berkaitan dengan tenggorokan. Baik hukum fikih atau hukum lainnya. Hukum fikih contohnya, kita minum, kita makan, kalau belum lewat tenggorokan, kada batal puasa. Jadi perbedaannya, batasannya tenggorokan itu diciptakan oleh Allah sebagai batas puasa batal kadanya. Yang kedua, di situ ada hukum lagi bahwa apabila roh sampai tenggorokan maka tobat seorang hamba kada akan diterima Allah. Nah, itu masalah tenggorokan.
Nah, kemudian lagi setelah Allah menciptakan tenggorokan sebagai alat untuk menyiapkan keluarnya suara, dan Dia menciptakan bagi lisan akan kemampuan bagi gerakan-gerakan dan pemutusan-pemutusan suara agar ia dapat memutung suara pada makhraj-makhraj tempat keluarnya suara yang berlainan, di mana dengannya huruf-huruf berlainan agar lapang jalan pengucapan dengannya disebabkan banyaknya huruf saling banyakan. Nah, untuk mengeluarkan huruf ini itu lisan yang bermain. Kemudian Dia Allah menciptakan kerungkungan-kerungkungan yang bermacam-macam bentuknya. Nah, kerungkungannya Allah ciptakan kada sama. Kambar ini keluar ya tuh kada sama tenggorokannya. Apalagi nang bedobading. Biasa orang tuh kambar belain Allah ciptakan tenggorokannya. Pada sempit ada nang genah tenggorokan, ranggau suaranya. Luas, kasar, halus, kerasnya bentuk, lembutnya, panjang dan pendek, sehingga suara berbeda-beda disebabkannya. Maka dua suara tidak saling menyerupai, bahkan Dia menampakkan perbedaan di antara dua suara sehingga pendengar dapat membedakan sebagian manusia dengan sebagian yang lain dalam kegelapan dengan semata-mata suara. Nah, di padang kadap bilang dulu siapa, ada tahu bilang bersuara, oh si Ano. Itulah keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Dia Allah menghiasi kepala dengan rambut. Ini prosesnya semuaan dalam perut ibu. Perkembangan kejadian demikian dalam perut, dalam rahim ibu. Kemudian Dia Allah menghiasi kepala dengan rambut dan pelipis, dan menghiasi muka dengan janggut dan dua alis, dan menghiasi alis dengan bulu yang halus dan melengkungnya bentuk, dan menghiasi kedua mata dengan bulu mata. Ini macam-macam. Ada rambut yang bisa berpanjang, rambut kepala, sisingot, janggut. Nah, ada bulu yang kadang berpanjang, bulu mata. Ini si tupangnya. Kaneng, kayak tupang. Nah, oleh karena demikian, ada hukum bahwa nang selalu berpanjang itu ada jalan pahala. Sekian hari kita disuruh memotong janggut, disuruh memotong kalau sudah kada baik kelihatannya. Nah, kada ada ketentuan janggut itu 40 hari dipotong, kada ada. Bila sudah punya merusak potongan, potong lah, kada apa-apa lagi. Si singut kayak itu juga anggaran tamakan tatak. Kadada batu sekian hari kadada. Nah, karena itu nang bertambah tarus panjangnya. Ada nang kada bertambah bulu mata kaning. Nah, hukumnya apa? Kada boleh diganggu gugat. Jangankan dilarap, dirata akan saja hukumnya haram. Kecuali kaning atau bulu mata itu sudah menjahatkan rupa seseorang, nah mengakibatkan dia malu ke tengah orang banyak. Nah, itu boleh. Atau bulu mata dan kaning tadi mengganggu penglihatannya, nah itu boleh. Kalau sekadar hanya untuk memperindah, memperbagus, lalu dirapiakan si kaning atau bulu mata itu, maka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hukum jadinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustausimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqil khalqallah. Melaknat Rasulullah tukang tato, orang nang ditato, dilaknat oleh Rasulullah. Kata dapat rahmat Nabi ini, dapat syafaatnya ini, dilaknat Nabi. Wal mutanammisat, dilaknat Rasulullah orang-orang yang merapikan, melarap apalagi keningnya.
wal mutafallijat, orang yang merapikan giginya. Lil husni, untuk perhiasan, untuk kebagusan. Dirapiakan giginya, dirataakan giginya sekedar untuk membagusi. Lain hal untuk menyelamatkan, lain hal untuk karena dia malu ke tengah orang banyak giginya mudil pada orang lain. Nah, itu kada apa-apa. Ini Nabi kita mengatakan wal mutafallijat lil husni, orang yang merapikan giginya hanya untuk kebaikan, perhiasan. Al muwayyir khalq Allah, yang merubah ciptaan Allah. Rambut nang kujur dibakrol, dikeriting. Rambut nang keriting dilurusakan. Merubah ciptaan Allah. Nah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anggota-anggota badan yang batin dan mempekerjakan masing-masing dengan perbuatan tertentu. Kalau anggota yang zahir, kelopak mata, tangan, batis, jari-jari misalnya, itu Allah memberikan kita kesempatan untuk menguasai. Kita nak bergerak, gerak. Diam, diam. Tapi kalau urusan perkara nang di dalam batin kita, dalam awak kita, itu Allah kada memberi kesempatan kepada kita untuk mengatur. Kalau kita mengistirahatkan jantung, kada kawa. Mengistirahatkan ginjal supaya jangan berfungsi, kada kawa. Itu Allah langsung yang mengurusnya. Kenapa? Karena kalau kita mengurus itu, bisa mati kita. Misal kita diberi Allah kemampuan untuk mengatur jantung seorang, pas kita ada ingat menghidupkannya, mati. Jadi Allah memberikan kita kekuasaan nang kada membahayakan kita. Tangan nang bergerak nang kada, ayo Allah beri kita kekuasaan mengatur. Mata nang bekujub nang kada, kada apa-apa. Nah, tapi kalau urusan nang di dalam awak, Allah akan memberi kita kesempatan untuk keselamatan, keselamatan kita. Maka dia Allah mempekerjakan perut besar untuk memasak makanan. Perut besar mengelola makanan. Jantung untuk merubah makanan menjadi darah. Jadi jantung ini bergerak. Perut besar itu bergerak. Nah, untuk menghancurkan makanan. Dan limpa, empedu, dan buah pinggang untuk melayani jantung, menyuplai ke jantung bahan-bahan yang diperlukan oleh jantung. Maka limpa melayani jantung dengan menarik yang hitam daripadanya, dan empedu melayaninya dengan menarik yang kuning daripadanya, dan buah pinggang dengan menarik air daripadanya. Makanya orang nang gagal ginjal kada boleh banyak minum banyu. Bangkak jantungnya itu. Karena ginjal nang menarik banyu itu kada berfungsi. Kemudian dia mengeluarkannya ginjal tadi pada jalan lubang air kencing. Dan urat-urat melayani jantung pada menyampaikan darah ke seluruh sisi-sisi badan manusia. Nah, jadi yang demikian itu alat-alat tadi itu diatur sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walhasil apabila kita tafakur, merenungi, memikirkan apa yang diciptakan Allah, apa yang diperbuat oleh Allah untuk diri kita, kita pasti mengakui bahwasanya subhanaka maha suci engkau ya Allah. Nah, maha hebat, maha tinggi kekuasaan engkau ya Allah.
Nah, kemudian Dia Allah menciptakan kedua tangan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم.